Punya banyak makanan khas dari setiap daerah ya. Di Bali ada yang namanya ayam guling. Tidak sekedar ditusuk lalu dimasak layaknya kambing guling, tapi daging ayamnya digantung di atas perapian. Nah, saya juga akan mengajak Anda mencicipi masakan Minang Sumatera Barat. Pernah dengar pical kapau? Ini adalah hidangan berisi ketupat, kol dan mie yang disiram oleh bumbu kacang. Ada daging ayam yang bisa terbang. Tenang, ini bukan sulap kok. Sebuah restoran di Banjar Sibang Gede, Kabupaten Badung, Bali memang punya cara berbeda memanggang ayam guling. Tak hanya ditusuk dan diputar di atas perapian layaknya kambing guling, daging ayam utuh diikat dan digantung di atas perapian. Jadi, seolah sedang terbang. Untuk mengolah ayam guling ini, pertama ayam utuh dibersihkan dari bulu. Kemudian bumbu rempah khas Bali atau yang dikenal dengan base kenep dimasukkan ke dalam perut ayam. Agar bumbu tak jatuh atau keluar saat dipanggang, daging ayam dijahit. Ayam pun siap diterbangkan di atas perapian. Butuh waktu 3 jam untuk memasak ayam guling ini. Jika daging sudah berwarna kuning kecoklatan, berarti ayam sudah matang. Jadi yang bikin menggang ayam sebenarnya ini karena dia yang kerja sendiri. Gimana caranya kerja sendiri biar dapat ngelola atau bikin produksi yang lebih banyak, terpaksa dan bikin seperti ini. Ayam guling disajikan dengan nasi dan plecing kangkung. Seporsi ayam guling dibanderol mulai Rp30.000 hingga Rp90.000. Thank you.